Dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari tempat kejadian perkara atau TKP di mana terjadi kebakaran, tepatnya di mes sawit Plasma Labasari yang ada di peralatan di Labanan. Terlihat asap mengepul hitam membara di atas. Beginilah situasinya saat ini. Informasi sementara yang didapat tidak ada korban jiwa, namun kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan sangatlah banyak. Nah, misalnya di sini satu derek barak atau mes para pekerja. Sungkawa yang sebesar-besarnya atas kejadian pada sore hari ini, tepatnya di hari pertama bulan Januari tahun 2022, dan kami segenap warga yang meliput mendoakan semoga para korban diberikan ketabahan serta kemurahan rezeki di hari-hari kedepannya. Dan tetap semangat
untuk menjalani hari-harinya. Semoga ada rezeki yang lebih dan lebih lagi untuk para korban. Kurang dan lebihnya, kami selaku perekam video memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Yeah.